Assalamualaikum, kali ini aku mau bikin spicy chicken wings gochujang tanpa oven. Ini cara masaknya tuh gampil pisan, semuanya juga pasti bisa dan ini rasanya enak banget. Semuanya pasti suka. Nah, di sini aku udah siapin bahannya yaitu 1 kg sayap ayam atau chicken wings. Nah, untuk bahan marinasinya udah aku tulis di caption beserta takarannya. Jadi kalian bisa cek aja di sana ya. Pokoknya sesuaikan aja dengan resep yang aku tulis di bawah. Pokoknya cara bikinnya tuh gampil pisan. Ini tinggal dicampur-campur aja semua bahan marinasi, kemudian didiamkan selama semalaman kalau aku, biar si bumbunya itu menyerap sampai ke dalam dagingnya. Nah, kemudian jangan lupa pakai madu juga ya. Ini penting biar nanti tuh rasanya ada pedes, manis, gurih gitu. Nih, ini enak banget celor rasanya. Menyerap sempurna sampai ke dalam. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja semuanya. Diaduk, dicampur rata sempurna. Dan jangan lupa ditutup ya. Dan ini kita masukin kulkas dan diamkan semalaman. Nah, di sini aku udah siapin pan. Aku bakalan ngungkep si ayamnya. Kalian bisa pakai panci atau pan wok pan kayak aku gini. Jangan lupa ditutup dan nggak usah ditambahin air ya, karena nanti bakalan ngeluarin air dari si ayamnya. Nah, kayak gini terus diaduk, sekali-kali diaduk karena takut gosong bawahnya, sampai airnya menyusut kayak gini. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, udah cukup. Nah, sebenarnya udah kayak gini aja udah enak banget sih. Cuman karena aku mau dipanggang, jadinya aku bakalan panggang. Ini bisa digoreng atau dipanggang, itu bebas ya. Rasanya ini enak banget, Masya Allah. Nah, sekarang aku udah siapin grill pan, kemudian ditambahin mentega di atasnya. Nah, si ayamnya tinggal kita jejerin aja kayak gini. Ini mantul banget sih, dan kalau orang Sunda Maya ini tuh namanya giringih cena. Pokoknya ini gampil pisan bikinnya. Kalau misalnya kalian mau dipanggang kayak aku bisa, atau digoreng bisa. Gampil pisan kan bikinnya? Ditunggu ya recooknya.